supermarket. Terima kasih atas kehadiran semua dan apa kabar untuk pemirsa yang ada di rumah? Baik. Senang sekali saya Ida Arimurti bersama Sis NS kembali lagi hadir di acara Zona 80. Mantap. Mantap. Hadirin dan pemirsa di mana saja Anda berada, tema kita pada hari ini adalah punten. Bukan punten, tema kita hari ini adalah saya ngomong mangga atuh. Bukan acaranya punten, bukan. Saya mau masuk ke sini. Ini kan, Bror Aum Kusman. Kang Aum. Aduh, apa kabar Kang Aum? Sendiri? Sendiri. Saya di sini teh bade ngantosan ieu rarencangan. Terus siapa ketemu itu? Nya eta dan janji eta di sini nih. Bahasa Indonesia aja enggak ngerti gua. Yang ditunggu itu siapa? Awewe. 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 Awewe ini atu, Awewe. Ini aya sanes ieu, itu mah awakna. Gitar Pakistan. Lauk Cianjur. Raos ka tulang-tulangna. Tes. Zona 80. Tiasa teu, tiasa teu. Mun kitu mah tiasa atuh penonton. Yo. Para penonton, langkung ti payun, kirang ti pangkar, cekap di tengah. Zona 80. Ayah kene. Oke. Okay. Ya. Kang Aum, kita pengantin cewek nanti siapa yang? Iya. Bodinya melintir tadi Awewe. Bodinya. Makanya tidak ada acara, saya mau nanti. Nah, enggak, jangan pulang, duduk dulu. Ada kursi kosong situ. Duduk aja dulu, ditunggu. Udah duduk dulu. Udah saya pesenin makanan, minuman, udah semuanya. Saya hoyong video. Udah duduk aja dulu deh. Enggak, duduk aja dulu sebentar. Kumaha sih? Tuh Awewe itu aya tuh. Baik, memang kita malam hari ini akan berbicara, tema kita adalah pop Sunda atau ya, dari lagu-lagu bumi Pasundan. Iya, nah, tembang dari bumi Pasundan. Itu tahun 80-an juga lagu-lagunya? 80-an dong, kan ada di sana. Kita okay. Kenal siapa? Tadi ada. Udah kenal, Evi Tamala. Tati Saleh. Terus. Aum Kusman, banyak. Nyonya Aum Kusman. Nah, ini yang juga terkenal di tahun 80 yaitu Nining Maida dengan Tiblat. Thank you.
Zona 80. Ayah Kenneth. Aduh. Hadirin okay. Dan pemirsa, di tengah di pinggir kita sudah ada Evita Mala. Di pinggir kamu. Nah, di pinggir kita ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sama bersama Evita Mala. Ya mungkin Evi bisa cerita gimana sih keadaan tahun 80 saat itu ya, khususnya untuk lagu-lagu pop Sunda. Lagu pop Sunda itu dari dulu memang tidak pernah mati ya Kang ya. Jaya terus, bergairah. Bergairah terus dari dulu sampai sekarang, dari mulai saya kenal yang namanya Degung ya, terus Ketuk Tilu zaman waktu itu ya, sampai sekarang juga kan caipongannya ya, pop-pop Sundanya juga sekarang lebih modern ya Kang ya. Seni Sunda itu sangat mudah untuk beradaptasi dengan musik-musik yang lain. Dan dinamis ya musik Sunda ya. Sangat dinamis. Kalau yang slow-nya itu romantis, yang beat-nya dinamis. Iya, iya. Kalau dengarnya bareng Sis. Iya. Maksudnya apa coba is-is semua gitu. Yang penting jangan sampai desis-desis gitu. Selama rekaman semuanya, iya. Paling berkesan lagunya apa sih? Menurut Evi, ya yang dangdut apa, yang Sunda apa? Kalau yang Sunda jelas sekali saya penggemarnya lagu Kalangkang. Kalangkang. Itu karya dari Kang Nano. Nano. Artinya apa tuh Kalangkang? Kalangkang itu bayangan ya Kang ya, bayangan. Oh. Jadi dihantui oleh bayangan. The shadow. Shadow. Yeah. Eyeshadow. 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 Shadow ini. Lagu dangdutnya. Lagu dangdutnya ya lagu. Cinta Nevi sendiri dong pasti. Egois lah ya. Baik Sis, kita punya kenangan juga. Ini tokoh-tokoh lucu. Oke, okay, kita lihat dulu cuplikannya di sini. Manga. Kabayan. Mas, ya? Ya. Yo, yai, yo. Yai, yo. Eis ke anto sang hela. Halo, halo. Walang keke. Maaf, Ibu mau ikut daftar? Mau ikut. Peserta. Ini peserta acaranya dalam bidang duet, Bu. Duet? Memang tadinya rencananya duet. Cuman suami saya ketabrak kereta api kemarin. Yang ya peristiwa di Kuningan. Bu jangan ngebohong, Bu, di Kuningan enggak ada kereta api. Oh, Ibu jangan ngaco. Gimana kereta-kereta api Kuningan? Kereta api itu di Garut, tahu? Apa di Garut? Iya. Itulah Kabayan ya. Itu lagi lucu-lucunya tuh kita. Tapi udah meninggal sayangnya. Kang Om yang mana yang pakai bahasa Cina tadi? Tahu kan? Pada saat itu dunia komedi tahun 80-an ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 80-an. Etnis itu sering ya dipakai ya? Sering. Banyak yang ya memang ada kebanggaan dari daerah masing-masing ya. Seperti ya Sri Mulat, kemudian ada Jayakarta Group yang bercampur itu, Betawi itu. Kemudian jadi banyak-banyak lagi yang lainnya lah. Iya, kita juga ingin sekali menikmati lagu-lagu dari Tanah Parahyangan ini ya. Satu di antaranya adalah lagu itu tuh dulu yang Duh Engkang. Yang lagu populer. Hei, bukan Engkang. Engkang mah orang yang mau melahirkan itu Engkang. Jadi gimana tuh? Engkang. Dungkang. Ya, kalau orang melahirkan kenapa Engkang namanya? Itu bukan Engrang. Bu, lah. Lain lagi. Ngegang. Oh, ngegang. Baik. Okay. Kita tampilkan lagu ya. Duh Engkang. Duh Engkang. Yang nyanyi Nelly Agustin. Nelly Agustin. Duh Engkang, nahateun teuing.
Sundanya. Sonat 80? Mantap. Iya. Mantap. Wah. Jadi sekarang penyanyi yang tadi nyanyi udah ada di sebelah kita. Iya. Di sebelah cowoknya bukan? Adalah pencipta. Bukan. Oh, bukan. Atuh. Oh, iya, bukan. Ini pencipta. Aduh. Yang ngarang lagunya? Terkenal sekali banyak lagu-lagunya. Iya, lagu-lagu Sunda pada ngetop semua ini yang ngarang. Alhamdulillah. Wah. Iya, Pak Nano Suratno. Ya, tepuk tangan Pak Nano. Pak Nano ini dulu terkenal sekali dan pencipta dari apa namanya Prak Pilingkung kalau nggak salah, keprak, kecapi, suling dan angklung. Ya. Nah ini penyanyinya, Tenining ini udah punya album lebih dari 50 album. Ah. Oh. 50 album, itu foto Sunda. Dan itu kalau lagu semua apa campur album foto? Lagu Sadayana. Lagu Sadayana. Pak Nano Surano. Nano S aja. Nano S. Oh, udah dingin gini masih pakai S juga. Pakai S. Berapa lagu yang udah diciptain? Ini dari berbagai versi. Keberangkatan saya itu dari tradisi kan. Jadi saya membuat lagu anak-anak, membuat lagu remaja. Sunda semua tapi? Ya Sunda. Kira-kira 500 lagu ada. Waduh. Wow. Bukan main. 500 lagu ya. Ya. Ada video klip lagi. Nah ini dia di tahun 80-an dari ini teman-teman kita di sini. Gimana kalau kita saksikan? Oke. Okay. Iraha atuh iraha, harapannya di laksana. Kata saura jadi kabakan. Asiknya jembaja diri, enggakun atu enggakun, mudnya rekita hemat. Asik jendeja bungkus simpatut, ku simpai tersna dua. Berapa tahun yang lalu tuh kira-kira 10? Kira-kira 90-an ya. Baru 80 akhir ya. Itu apa judulnya tuh? Iraha. Iraha. Iraha tuh siapa? Eh berapa? Iraha teh. Kapan? Kapan? Oh, kapan? Sok tahu ya gue. When. Iya, itu Teh Nining mah masih tetap cantik ya sampai amin, sekarang ya. Dan saya ingat di tahun 80-an juga itu ada sebuah lagu yang diciptakan mungkin oleh Kang Nano. Kang Nano ya, yaitu apa namanya, itu loh yang 2 juta kopi. 2 juta apa nih? Rambut ledaknya. Panjang, rambut panjang. Apa? Ya, kalangkang. Bukan, itu. Kalangkang. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya itu cerita tentang apa itu kalangkang? Kalangkang itu bercerita bahwa keindahan sebuah cinta ketika kita melamun, ketika kita menghayal gitu ya. Dan alhamdulillah lagu ini Kalangkang ini itu tahun 87 sampai sekarang masih jalan. Terus dicopy. Hanya penyanyi dan penciptanya aja yang dicopy, tidak dicopy. Oh iya. Iya. Duitnya enggak dapat dari kopi doang. Jadi ya, begitulah. Kadang-kadang kelicikan-kelicikan tertentu. Waduh, itu yang mesti kita berantas. Iya, termasuk pembajakan. Iya. Kang Nano, ini saya mau tanya bagaimana sebetulnya minat dari para generasi muda saat itu, karena saya dengar bahwa mereka tuh agak menurun gitu terhadap kecintaan terhadap lagu-lagu etik, Sunda. Sementara gitu. Di luar negeri itu sampai mereka mempelajari. Itu kenapa? Harus ada keseimbangan. Mengapa mereka menurun? Mm-hmm. Mereka tidak bisa disalahkan begitu saja. Mungkin apresiasi mereka pada kesenian Sunda kurang. Termasuk juga kurangnya lagu-lagu Sunda diajarkan dalam pendidikan. Dan itu sebagai awal ya, dasar-dasarnya. Oleh karena itu seniman punya kewajiban dengan kreativitasnya untuk tetap eksis dan disenangi ya. Nah, biar lebih afdol lagi, bagaimana, setuju gak kalau mereka berdua bernyanyi? Sangat setuju. Oke, hadirin dan pemirsa semuanya, kita tampilkan pencipta lagu Nanong S dan penyanyi Nining M. Maida. Iya kan? Ya, Nanong S dan Nining M. Iya. Iya. Thank you.
janji hade hade anteng ditetep jadi batur di nasi pe aduh endah mapaesan taman sana imutna tetepna sagalana kan gerkuling bae potret manena wawakil jirim cinisna tanda Zona 80? Iya, kembali lagi bersama Kang Aom Kusman. Nah, ini Kang Aom gimana mengamati lagu-lagu Sunda ya? Sebagai orang Sunda loh. Sebagai orang Sunda kan? Di tahun 80. Masih Sunda. Kedua tidak tahu bahwa saya juga sebagai penyanyi juga sebenarnya. Oh, tahu atuh? Iya, gimana? Ya, enggak, saya pernah juga membuat rekaman Sunda. Kemudian saya mengetahui bagaimana era 80 itu pernah sedikit ada kevakuman untuk karya-karya lagu yang misalnya kayak karya lagu Kang Nano tadi ya. Tapi diisi oleh dengan apa namanya lagu-lagu yang seperti Evita Mala, kemudian ada yang apa yang hot artinya misalnya. Penyanyi pop nyanyiin lagu Sunda, penyanyi dangdut nyanyiin lagu Sunda. Yang Sunda aslinya Sunda, vakum. Bukan vakum. Agak turun menurut penilaian saya. Tapi, bukan tidak ada, agak turun karena terdesak oleh suasana atau mungkin juga lagu-lagu yang sedang dirindukan atau lagi sedang tren di Indonesia. Ya, Hah? Siapa? Siapa Wah, ini? Koni, ya Allah. Ya ampun. Lu dari mana? Kamu tuh seumur sama saya. Ya ampun. Orang mojok kok jadi tuh menik kedinginan. Saya teh di sini teh sampai berkeliling kota Jakarta melihat yang pakai baju merah dan pakai kacamata. Enggak ketemu. Kadir, Cekoni. Cek. Ya Allah, Gusti. Waduh. Jadi ini toh yang ditunggu-tunggu. Apa kabar, Cekoni? Aduh. Hei. Ya Allah. Ya, duduk. Ibu gelis ini ya. Pantesan tadi Cekoni. Ntar dulu. Pantesan dia bilang ceweknya kayak aweweknya. Kayak apa sih? Bodinya melintir kayak gitar Pakistan. Gitar gitu. Jidat mengkilap. Waduh. Terus kece. Wow, oh benar udah. Benar kan? Udah. Silakan nantu. Mangat Tante. Iya. Tante. tepuk tangan dulu untuk Cekoni Suteja. Yang terkenal dengan Ibu Hebring. Iya dulu tuh terkenal Hebring. Banget Ibu Hebring itu kan di pondokan ya. Pondokan, ya. Sama Ibu Nani Wijaya. Iya, sama Sis juga. Sama Sis? Iya. Ya Allah. Itu persis tahun 80. Iya. Meledak sekali. Meledak, benar ya. Sampai ada yang kebakaran. Dan itu sebetulnya Hebring itu sebetulnya udah terkenal zaman dulu. Cuma yang dipopulerin lagi sama ya, betul. Tidak sengaja ya terlontar begitu Hebring ya, ya tapi terus kemana-mana jadi nge-booming. Cekoni, sekarang sibuk apa?
masih sibuk syuting tadi juga kesini. Ditunggu di tempat syuting. Eta hebat. Oleh... Si Cokoni masih payu kenehnya. Sama, abdi juga. Abdi mantu, abdi cicing we di imah. Coba itu artinya apa. Tapi itu tahun 80 yang pasti tahun 80, ya. Ada filmnya Cokoni Tekon. Yang... Ya, karena bulan film saya Singa yang saya banggakan itu Singa Betina dari Marunda. Tapi, dan dugi kayona juga singa we aja nama. Tapi saya mau puterin klipnya, filmnya sepotong. Ya. Tebak ini film apa? Hah? Oh, kamu mau ajak main kucing-kucingan? Boleh, boleh. Bau keringat istrimu, bau kecil. Cut ya, emangnya gua asinan, ha? Kamu lagi mikir-mikir mau menceraikan istrimu? Coba saja kalau berani, awas ya. Tunggu, kali ini saya betul-betul akan lapor sama Daddy. Biar kamu didamprat sama Daddy, ha? Rasain nih gua kunci lo. Itu tahun berapa tuh? 80 juga. Emang? 20 sama Asmuni itu. Betul. Oh, almarhum Asmuni. Asmuni, iya. Teh Koni. Apa judulnya apa tuh? Apa genit ya? Tuh jangan culak-colek kalau gak salah. Iya, kalau gak salah itu. Saya waktu itu gak nonton. Selanjutnya kita akan coba menyimak lagi. Ini yang juga di tahun 80-an. Evi Tamala dengan lagunya. Lagu apa? Ketawa, lagu apa? Lagu Sunda. Pokoknya lupa deh. Atuh. Oke, hadirin pemirsa, inilah Evi Tamala, Cinta Parabola. Cinta model jarang.
Zona 80. Aya kene. Duh, senengnya ya kita jadi bernostalgia khususnya bagaimana kita di tanah Pasundan tahun 80-an. Saya mau ucapin terima kasih juga KSP Band. Iya. Ini pekerja keras nih, dari semalam jaga malam pakai sarung, sahur pagi langsung ke sini langsung lah tuh. Iya, di tahun 80 kita juga mengenang peristiwa yang dahsyat juga. Dahsyat, cukup yaitu dahsyat di tanah Pasundan lagi. Meletusnya Gunung ya, Galunggung ya. Ini dia peristiwanya. Oke, cuplikan Gunung Galunggung meletus. Mei 1982 telah terjadi letusan Gunung Galunggung selama 9 bulan. Letusan yang menyemburkan lahar, pasir serta debu hingga ke Australia ini berlangsung hingga 8 Januari 1983. Kota-kota di sekitar Galunggung seperti Tasikmalaya, Garut dan Bandung diselimuti debu tebal hingga tidak tembus sinar matahari. Akibat tebalnya debu di sekitar Galunggung, sedikitnya 22 desa ditinggal penduduknya. Akibat dari letusan Galunggung ini mengakibatkan 18 orang meninggal dan kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Itu peristiwa di tahun 82 hingga 83 ya. Tanggal 5 Mei. Ya. Sampai memang terusan ledakannya itu sampai bulan Januari tahun 83. Dan kita mendapatkan hikmahnya juga, yaitu kita jadi bisa datang ke sana sebagai objek wisata yang sangat mempesona. Dan juga pasir. Nah, pedagang pasir. Tuh, pedagang pasir tahu. Pedagang pasir, Pak Yu. Saya ngerasain tuh waktu mau keluar rumah tiba-tiba gelap, bingung. Saya. Betul. Nih, gitu. Itu hebat, sis. Waktu itu sampai ke Jakarta-Jakarta kan. Iya. Sampai ke Bandung, kita nih mau keluar rumah pakai masker. Pakai masker. Wow, luar biasa. Kita pacaran juga pakai masker waktu itu. Jadi susah. Tapi nih ya. Ini parno ini. Kang Aom tuh sebetulnya benar-benar seorang yang cukup fenomenal ya. Betul. Betul. Tubuhnya sedang dibuat. Iya. Tahu enggak? Sampai ada seorang sahabat ya yang mengirimkan email kepada kita. Dia bilang gini nih ya. Sejak kecil aku lahir dengan nama orang Sumatera dari sebuah marga yang cukup terkenal. Ayahku memakai nama itu, juga keluargaku ya, kakak adik. Aku selalu ingin jadi orang Sunda. Mungkin karena aku lahir di tanah Pasundan, besar dan tumbuh di sana. Teman-temanku orang Sunda semua. Saat aku bermimpi didatangi Kang Aom Kusman, sejak itu aku berketetapan untuk benar-benar menjadi orang Sunda. Entah kapan, ayahku pasti kecewa. Tapi baru kali inilah aku berani menyampaikan keinginanku yang mendalam ini. Dan walaupun begitu, tetap saja aku belum bisa memberanikan diri untuk benar-benar menyatakan diri pindah menjadi orang Sunda. Mungkin suatu saat nanti, Endah Nasution. Oh. Oh. Gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Endah atas perhatiannya, tapi itulah barangkali rasa cinta dari... Nah, di sini perlunya bahwa kita Indonesia selalu bersatu sih. Bineka, Bineka Tunggal Ika. Baik. Berterima kasih dulu nih kita buat yang hadir di sini. Tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam menemani. Dan jangan lupa kita ingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, untuk bisa bergabung, ayo mau nonton di sini, datang bisa aja. Daftar atau kirim email ya ke zona80@metrotvnews.com ya. Anda boleh kasih masukan apapun ya. Keluaran nggak boleh ya. Masukan doang. Oke, okay, ya, terus apapun apa sarannya. Lagi? Dan juga untuk Pak Nano Suratno, kemudian Nining Maida, Evita Mala, Aum KSP Ban, Kang Aom Kusman, dan semuanya. Tidak lupa juga semua, oh iya, Nelly Agustin, terima kasih dan sampai ketemu lagi Idari Murti bersama Sis NS. Oke, okay, kita akhiri dengan sebuah lagu dari... Dari Nining Maida, Kalangka. Ya, sampai jumpa. Yeah.
ke lumpur pasir apa waktu.